kita bangun di sini ya, dengan pertimbangan ini seperti nanti akan jadi seperti rest area, ada multiplier efeknya ya. Jadi yang wisata di kebun teh Pujia, kemudian belanja di kapal sayur, nanti bisa sembahyangnya di sini. Sekaligus nanti bisa meramaikan, kita berharap dan arsiteknya tetap sesuai dengan masukan dari para sesepuh ya Pak Yai, dan kita sepakat untuk mempertahankan arsitek Jawa ya. Jadi kalau kita lihat dengan Gersani itu arsiteknya tetap arsitek pakai konsep Jawa ya. Walaupun tidak tak persis tetapi luasannya utamanya ya 17 itu persis sama dengan yang di Masjid Agung dulu ya, Masjid Agung. Hanya kalau dulu Masjid Agung kan dilebarkan depan dan seterusnya. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Sehingga nantinya nilai-nilai tempat ibadah ini dengan konsep Jawa ini tetap bisa. Dari dan ini swadaya. Ya, saya swadaya semua ini. Swadaya dan saya yakin ya, bangun masjid ini pengalaman kita. Bangun masjid itu mesti jadi, hanya persoalannya cepat atau lambat. Kisaran anggaran berapa, Pak? Sampai berapa, Pak Muhtar? Sekitar 1 ya paling ya, Pak? Ya, sekitar 1. Satu aja. 1 miliar. Satu aja. Iya, enggak terlalu banyak. Karena kalau di pemerintah itu kan walaupun anggarannya dibuat ideal ya, kemudian harus bayar pajak dan ini kan enggak ada pajak. Keuntungan ya kan harus ngitung itu. Iya. Ya, jadi kalau kita membuat anggaran misalkan ya di pemerintah itu bikin 1 miliar itu realnya ya sekitar 70% ya, sekitar ya. Ya, 70% atau dipadam di keuntungan ya, rekanan, kemudian pajaknya ya. Ya. Kalau ini di pemerintah proyek pemerintah ya sekitar mungkin 1,5%. Oke. Baik, siap. Atas sana swadaya ya, nanti tergantung anggaran yang tersedia berapa ya, ya cepet. Kalau anggarannya cepetnya 1 tahun selesai, ini nggak lama ini. Kalau anggarannya ada 1 tahun selesai, nggak sampai 1 tahun ya. Jadi mengikuti anggaran yang ada gitu ya, progresnya. Karena ini swadaya kan, RAB-nya kan RAB-nya Gusti Allah ini. Siapa Yai?